Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih berjumpa dengan saya Henry di channel Henry Arifuddin, channel yang membahas tentang konstruksi dan industri rekayasa. Oke, pada kesempatan hari ini saya sengaja membuat video review untuk pekerjaan silo. Kebetulan kita dapat pekerjaan pembuatan silo untuk penampungan kopi di industri kopi. Jadi tempat saya ini ada di area silo. Silo ini berukuran 3,6 kali 6 meter dengan ketinggian sekitar 6,5 meter. Mari kita melihat seperti apa pekerjaan fabrikasi dan persiapan erection untuk silo penampungan kopi. Silo ini rencana dibuat untuk penampungan kopi dengan ukuran 3,6 meter. Jadi yang lebarnya ini 3,6 meter. Kemudian panjangnya ini 6 meter. Kapasitas penampungan sekitar 70 ton. Dengan ketinggian total sekitar 6,5 meter. Jadi cukup tinggi. Tapi rencana sama pihak pabrik dikasih atap. Karena ini sementara masih di luar untuk mencegah terjadinya air yang masuk ke area silo. Pengerjaan silo sekitar 1,5 bulan, tergantung kondisi, lokasi, dan cuaca saat pemasangan. Ini support pakai WF200 kita. Kemudian tapaknya itu untuk base plate-nya pakai plat 10. Kalau dindingnya pakai plat 2,5 mili. Ini proses pemasangan. Ini kaki sudah naik semua. Setelah ini mau naikkan support. Karena lokasi ini sangat sempit, jadi layarnya kita buat terlebih dahulu dan kita pasang mengelilingi rangka. Jadi ini apa namanya, dindingnya kita pasang melingkar, karena kalau kaki sudah naik tentu agak sulit untuk geser dinding kalau belum dinaikkan. Oke, seperti tadi proses fabrikasi dan persiapan erection untuk pembuatan silo penampungan kopi. Next, minggu depan akan saya review lagi saat proses finishing maupun setelah finishing proses erection dinding silo untuk penampungan kopi. Ini untuk support kakinya sudah naik semua, sudah kita brushing. Keempat sisi dinding juga sudah naik. Rencana minggu depan kita untuk menaikkan atap dan hopper. Ini dinding sudah naik semua. Itu ada lubang untuk kontrol isi atau ketinggian dari bak penampungan atau silo ini. Nanti rencana dindingnya apa? Untuk tangga rencana di area sini. Masih belum dipasang. Untuk hari ini kita masang rangka atap. Itu masih dipasang. Next akan saya review lagi untuk finishingnya dari silo penampungan kopi. Oke, hari ini kita masuk minggu selanjutnya, proses pembuatan silo untuk penampungan kopi. Di belakang saya ini proses finishing. Jadi kemarin kita telah memasang dinding, kemudian atap untuk deck, kemudian hopper. Untuk minggu ini rencana kita pemasangan platform dan ladder untuk akses jalan atau tangga untuk akses jalan ke naik. Untuk akses jalan masuk ke atas silo. Untuk selengkapnya mari kita mendekat seperti apa proses finishing yang dilakukan oleh tim pandawagroup.com. Silo penampungan material ini dipergunakan untuk menampung biji kopi yang nantinya akan di mixing. Ini berukuran 6 meter panjangnya dengan lebar 3,6 meter. Mari kita mendekat seperti apa
proses finishing yang kita lakukan. Jadi kemarin, minggu kemarin kita menaikkan dinding, kemudian atap dari silo. Kalau minggu ini kita masuk pasang hopper, kemudian rencana juga pasang untuk platform. Jadi nanti ada platform, kemudian itu ada lubang-lubang untuk tempatnya Mika untuk memasang, untuk melihat seberapa tinggi dari material yang tertampung di dalam silo. Ini ladernya juga masih proses, masih belum dilas. Ini hoppernya. Seperti tadi, proses finishing pembuatan silo untuk penampungan biji kopi. Minggu depan akan saya review lagi seperti apa kondisi finishing terakhir dari silo biji kopi tersebut. Comment and subscribe.